Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berjumpa kembali di dalam acara ibadah Rebon, kali ini bersama dengan saya. Kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Kau perbolehkan kami mengawali hidup kami dengan mengikuti ibadah. Kami bersyukur karena Tuhan memperbolehkan kami semua untuk beristirahat di dalam tidur kami, dan sekarang Kau perbolehkan bangun dalam keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu, dan sekarang persiapkan kami untuk bisa bersama-sama memuji nama-Mu dan menikmati indahnya firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, bersama-sama kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita awali dengan pujian yang pertama. Kita nyanyikan KPJ 65, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan yang bersama-sama kita nikmati pagi hari ini diambilkan dari Injil Lukas bab yang kelima. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-26 yang demikian. Orang lumpuh disembuhkan.
Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Untuk mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian bacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang hendak dengan serius memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kisah yang diceritakan di dalam firman Tuhan yang kita nikmati pagi hari ini adalah kisah yang amat sangat sederhana. Kisahnya dimulai ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kota yang namanya sudah amat sangat terkenal karena Tuhan Yesus sudah banyak sekali menyembuhkan orang yang sakit. Lalu ada orang yang menderita sakit lumpuh. Kemudian oleh teman-temannya, si lumpuh ini dibawa ke tempat Yesus berada. Tetapi saudara, mereka agaknya menemui kesulitan. Karena di mana tempat Yesus berada saat itu, di sebuah rumah, sudah amat sangat penuh orangnya. Semua ingin sembuh. Semua yang datang itu adalah orang sakit. Oleh sebab itu, teman-teman dari si lumpuh ini lalu berpikir. Mereka lalu membawa si lumpuh ini ke atas atap, kemudian membuka genteng, kemudian menurunkan si lumpuh itu tepat di depan dan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, kalau kita membayangkan orang yang sakit lumpuh, yang melalui firman Tuhan ini memang tidak diceritakan mulai kapan ia lumpuh, tetapi sudah bisa dipastikan bahwa si lumpuh ini sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak ada kesembuhan. Nah, orang yang mengalami hal seperti ini, ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, putus asa. Karena sudah kesana kemari, berobat, tetapi tidak ada perubahan. Pastilah lalu membuat si lumpuh ini lalu menjadi stres. Lalu menjadi putus asa, putus harapan. Yang kedua, bisa jadi orang yang seperti ini akan mengalami tidak hanya putus asa, saudara, tetapi kemudian berserah. Tidak akan melakukan apa-apa.
nrimo. Ia merasa, buat apa saya berobat? Sudahlah, terima nasib. Apa yang terjadi, terjadilah. Yang paling berbahaya adalah orang yang mengalami hal seperti ini, lalu memang tidak hanya putus asa, tidak hanya putus harapan, tetapi lalu tidak mau berbuat apa-apa. Ini amat sangat berbahaya. Karena ada pepatah, Tuhan itu mau menolong orang ketika orang itu mau juga menolong dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demi mendengar firman ini ada dua hal yang perlu kita catat dan kita renungkan. Kalau kita sedang berada di dalam posisi si lumpuh, maka yang saya serukan, yang saya sarankan adalah carilah teman, carilah sahabat yang baik. Karena teman atau sahabat yang baik pasti akan memberikan pertolongan. Mungkin kita sedang putus asa, tetapi teman kita tidak. Teman kita akan berpikir, akan berjuang, berusaha untuk menolong kita. Itu kalau kita berada di dalam posisi si lumpuh. Tetapi kalau sebaliknya, kita berada di dalam posisi sebagai teman, mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita menjadi teman yang baik. Nah, agaknya gereja saat ini sudah saatnya menjadi teman yang baik bagi yang menderita, bagi yang sakit, bagi yang sedang putus asa. Teristimewa ketika kita bersama-sama mengalami pandemi COVID-19 ini. Mari, kita sebagai gereja maupun sebagai pribadi, kita berusaha menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik pasti akan berjuang untuk menolong si sakit. Karena sahabat adalah seseorang yang menentukan bagi hidup dan kehidupan kita. Jadi mari, saudara, kita berusaha menjadi sahabat yang baik bagi siapa saja. Tuhan memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kepada kami semua di sini supaya kami menjadi sahabat, kami menjadi teman yang baik bagi yang sedang menderita, bagi yang sedang putus asa, bagi yang sedang putus pengharapan. Kami sebagai pribadi maupun gereja, mampukan kami Tuhan untuk menjadi sahabat yang baik, karena sahabat yang baik amat sangat menentukan. Teristimewa Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami rindu, kami ingin, supaya kami Engkau mampukan untuk menjadi sahabat yang baik. Dengan demikian kami memiliki hasrat, keinginan untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam penderitaan. Pimpin kami Tuhan, beri kemampuan kepada kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi sahabat yang baik. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian yang kedua dari KPC 65 lagi, tetapi bait yang ketiga. Sisi
ibadah rebon sudah selesai, dipersilahkan untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan suami, istri, dan anak-anak, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.